Hello, welcome back guys. Kembali lagi di channel saya Rian AP Gaming. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Tetap semangat dan tetap bahagia ya guys ya. Saya senang sekali guys. Bentar lagi jam tayang saya sudah 4000. Terima kasih buat semuanya yang sudah mampir ke channel saya, sudah mensupport channel ini. Tanpa kalian semua channel ini tidak ada apa-apanya guys. Terima kasih semua. Oke, lanjut ke permainannya. Seperti biasa saya bermain Magic Chess guys. Di sini saya coba lagi Commander Remy skill 3, Commander Barbar Chess guys. Untuk di awal tadi saya ambilnya lance guys. Di sini kita dapatnya ini banyak, tidak begitu banyak pilihan guys. Saya akan coba mengikuti arus saja guys. Kita bikin apa yang dikasih monton saja. Nah, dapat flicker, mantap guys, lumayan. Di sini ada 3 harit, ambil semua sajalah sekalian haritnya. Dapat blessingan Lightbone guys. Lightbone berarti kita akan coba ke Lightbone nanti guys. Ini ada Frankie dan ini. Kita tetap ambil Frankie dan Argusnya saja. Ini sekalianlah ambil semua dulu. Enaknya main Remy. Di awal kita mendapatkan dana lebih guys. Kita dapat modal yang lebih daripada yang lain. Jadi bisa ambil sekalian hero-heronya seadanya. Jadi nanti kombonya itu menyesuaikan saja guys. Salah satu commander yang bisa untuk mengacak-acak di awal selain Remy, Austus juga bisa untuk mengacak-acak guys. Soalnya pada diambilin semua terus dijual lagi kalau Austus. Sama kalau Remy juga gitu. Kita ambil seadanya dulu, kombonya menyesuaikan saja. Hahaha guys, di sini tidak ada yang cocok lagi guys. Ini mau ambil apa ini? Paling ini mianya, kalau like pun nggak jadi ke ini, kita ambilin aja makinnya sama ini guys, apa assassin. Nah, kita makinnya sudah aktif sama swordsman. Ini lawannya Tars, mainnya ke archer guys, berarti archernya sudah ke sini. Kita nanti kalau kayak gini berarti fighter apa weapon master mage guys, weapon master mage Lightbone ini nanti kayaknya. Semoga saja nanti dapat kristal Lightbone-nya guys. Main Lightbone tanpa kristal Lightbone itu agak gimana ya, soalnya yang jadi core-nya kan nanti tetap yang ke Lightbone-nya juga. Nah, ini ada saber, lainnya tidak cocok semua guys. Jadi kalau kayak gini tuh nanti swordsman Lightbone Makera bisa, weapon master mage Lightbone juga bisa guys. Kita tinggal nanti saja guys arahnya mau kemana. Ini pakai ini aja dulu lah. Nah, ini dapat tambahan abis, assassinnya aktif, maginya juga aktif. Sudah 4 sinergi yang aktif guys. Lawannya Saki, haha. Harusnya ini masih menang guys kita guys. Trot. Waduh, Roger, Beleric loncat semua guys. Langsung meninggal, tinggal bunga sakinya. Nah, mantap. Ini 8 gold, kita jual saja Frankie-nya guys biar 10 gold dapat poin interest. Jadi di round selanjutnya dapat lumayan tambahan gold guys. Masuk ke fight box pertama. Fightbox pertama kita posisi terakhir. Waduh, ada Starfall guys. Starfallnya, wah, diambil yang urutan 3. Lebih milih Crystal Gunner guys daripada Starfall. Sini dapatnya apa ini? Kita ambil Auroranya saja. Nah, Aurora. Berarti benar kita ke Weapon Master Mage Lightbone. Nah, dapat ini, kita jual saja ini swordsman-nya. Ada Freya, ini ambil. Tak up 1, masih 9 gold, masukkan Frankie, Freya dan ini guys, Aurora. Nah, ini berarti waduh, maginya kurang 1, aktif 4. Ini sana.
Nah, gini dulu aja guys. Posisinya lanjut. Lawan kita Remy guys, skill 1. Ha. Ini mainnya nah, Swordsman. Swordsman Gunner tapi langsung meninggal guys. Mantap sekali ini. Semoga saja nanti kita berharap tetap dapat kristal lightburn-nya guys, bisa buat di Freya nanti kristal lightburn-nya. Nah, dapat Freya dan Alucard guys. Kita ambil semua. Ini Aldous-nya juga ambil lah sekalian, ini ambil. Ini waduh Granger-nya. Granger-nya kita ambil Granger-nya saja. Nah, ini ambil sekalian Herjult-nya. Hahaha. Itu Herjult-nya bisa kita kombokan ke nanti guys, itu apa? Fanny. Ini sementara Herjult-nya masuk dulu biar abisnya aktif, attack speed-nya lebih kenceng guys, lumayan. Oke, lanjut lawannya Remy juga guys. Remy-nya ini abis Archer Astro. Wah, sudah dapat Teris lah ternyata di sana. Itu si Der. Wah, Karinanya ini masih bintang 1 guys, tapi ya agak-agak berat ini. Astronya juga sudah aktif. Wah, tinggal si Harit. Harit pun nggak bisa bertahan guys. Mantap sekali, dapat double Freya. Freyanya dapat, wah, seperti yang kita harapkan guys. Larinya ke Weapon Master. Tahu aja kalau sudah ada Aurora. Hahaha. Ini tinggal ini ada Karina ini. Assassin-nya bagaimana ya guys ya? Kita jual sajalah assassin-nya. Kita ambil si Mavis-nya dulu, masukkan Alucard-nya biar ada maginya. Magi Lightbone guys. Hahaha. Maaf salah ngomong. Ini dapat Dominan S, mantap sekali. Dominan S-nya langsung taruh ke Tante Freya saja guys. Ini lanjut, ini dapatnya Granger. Berarti ini Roger-nya kita jual saja. Up dulu satu sekalian, habiskan ini Granger ini aja guys. Nah, kita aktifkan maginya dulu. Maginya sudah 4. Ini ada Granger, ambil aja sekalian. Nah, ada Argus. Argus gak dapat blessing, ada 2 Martis guys. Martisnya pun gak dapat blessing, enggak masalah. Ini maginya sudah aktif 4, untuk auroranya juga sudah lumayan sakit guys walaupun bintang 1. Nah, maginya sudah aktif 4, Weapon Master-nya juga 4 guys. Tinggal nyari blessingan magi satu lagi ini nanti. Waduh, itu der. Tahan TSM-nya kena Meteor Garden. Langsung tinggal separuh. Hahaha, mantap guys. Kita masih diberi kemenangan lagi. Oke, lanjut dapat Freya dan Chang'e lagi. Nah, Freya lagi guys. Ada Chang'e lagi juga, ini goldnya udah habis. Tampil Freya-nya dulu, nggak dapat blessing. Chang'e-nya nggak dapat blessing. Gold kita udah habis, kita main seperti ini dulu saja guys. Ini lanjut lawannya Ria guys. Waduh, si Lunox ini yang bahaya. Lunox-nya guys, Lunox-nya ngulti terus. Aduh duh duh, Lunox aduh. Trot hilang langsung guys, kena seruputan Dek Chang'e. Hahaha. Lanjut lagi, ini dapatnya, wah mantap guys. Ini kita ambil, masukkan itu aja guys. Semoga saja dapat blessingan Lightborn. Ternyata belum dapat blessingan lagi. Ini ada ini Silong, kita ambil saja. Gold kita tinggal 4, kita tahan seperti ini dulu saja guys. Ini lawannya Gunner, Freya Gunner. Ini pakai kristal Gunner apa enggak ya Freya-nya ya? Kayaknya pakai ini guys. Aduh, tanggal seruput dulu. Nah, hilang. Waduh, Granger-nya juga hilang. Tinggal Layla pun juga langsung meninggal guys, mantap sekali. Waduh, baterainya mau habis guys.
Ini kalau main ini, kalau baterainya tinggal dikit malah diberi bagus-bagus. Kalau baterainya masih banyak, kita nggak hoki sama sekali, guys. Wah, kalau ini nanti tech reel-nya dapat blessing-annya ke target man, lebih mantap lagi, guys, sepertinya. Nah, lumayan dapat oracle, guys. Oke, lanjut lagi di sini dapat Freya lagi, guys. Freyanya tinggal 2 biji sudah bintang 3. Dan ada ini ambil Chang'e, ada wah ini Barit. Terus lagi sekali ada Tante Esme. Tante Esme-nya Granger-nya kita jual dulu, ambil Tante Esme. Sini gold-nya tinggal 2, kita tahan seperti ini dulu lagi saja, guys. Langsung Meteor Garden Tars 2, guys. Itu iritarnya udah bintang 3. Waduh, berat-berat. Astronya juga sudah aktif. Aduh, masih belum mau meninggal, guys, iritarnya. Aduh, iritarnya sakit sekali. Ada Silong dan Tigreal. Silong Tigreal ini, aduh, berat juga. Ambil aja lah sekalian. Sini tidak ada apa lagi, tidak ada, guys, sudah habis. Ini yang kita jual siapa ini? Tigreal-nya ini aja, lukatnya kita jual dulu, masukkan Zilong. Dah, ada Tigreal. Aduh, berat, guys, berat. Ini Zilong-nya kita jual lagi, masukkan Tigreal. Tigreal-nya belum dapat blessing juga, guys, ternyata. Lawannya Saki, guys, Nature Spirit. Superhero, guys, kayaknya. Waduh, duh. Rot. Rot. Waduh, hilang. Wah. Mantap, guys. Rot hilang semua langsung. Nah, mantap seruputan Dek Chang'e-nya. Oke, masih bisa bertahan, guys. Ada PP Franky, guys. Lumayan. Semoga saja di sini dapat kristalnya Lightbone, guys. Kita masih berharap dapat Lightbone saja. Kristal Lightbone. Dapat. Nah, mantap, guys. Dapat Lightbone. Satunya dapat item apa ini? Dapat Winter. Wah, mantap sekali, dapat Winter dan Lightbone, guys. Sini ada ini, wah ini up 1, masukkan Tigreal. Tigreal-nya taruh sini, ini sini, dan ini aja Tigreal-nya. Nah, untuk ini Winter-nya taruh Freya. Freya-nya pakai dominan Lightbone dan Winter, guys. Posisinya kayak gini dulu. Ini masih ada Chang'e, ambil, ada Argus-nya nggak bisa masuk, guys. Kita tahan seperti ini dulu saja. Ini nanti kalau Lightbone-nya sudah jadi 6, dapat di Freya. Freya-nya bisa mode siluman, guys. Hahaha. Kita akan coba combo mode siluman. Kalau kemarin kombonya mode kesetanan, mode kerasukan, sekarang mode siluman saja, guys. Tapi ini kok karenanya, waduh, sudah pakai Domi, pakai Hexclaw. Darahnya nggak habis-habis, guys. Berat, ini berat lawan karenanya. Ini nggak ada apa-apa, kita roll lagi. Satu ada Harith. Ini nggak ada apa-apa juga, guys. Ini enaknya kita coba ambil saja, guys, si Harithnya. Langsung roll lagi sekali. Nah, ada Harith lagi dan Mbak Ruroh, guys. Mbak Ruroh-nya ini nggak bisa masuk, guys. Mbak Ruroh-nya bagaimana ya enaknya? Ini kita apa jual Franky. Franky-nya kurang satu apa ini, guys. Lanjut dulu aja, guys, lawannya Egi. Waduh, Freya-nya ini Weapon Master-nya juga sudah aktif, guys. Ya, Weapon Master-nya belum aktif. Ini belum ada evolusi maksimal yang aktif, guys. Agak berat ini. Aduh, duh, Freya-nya dikeroyok, guys. Freya-nya dikeroyok, guys. Masih bisa bertahan kah? Ternyata belum bisa bertahan, guys, lawan Egi. Ini auroranya, ah, nggak jadi, ambil aja. Nah, ada Tante Esme, guys.
Semoga saja dapat blessingannya Magi. Tante Esme nggak dapat blessing ternyata guys. Ini roll lagi aja ada ini. Wah ada itu guys alukatnya. Wah ini jual sajalah, masukkan silong, ambil alukat saja. Ini enaknya roll lagi ada Tante Esme lagi guys. Wah berat berat berat, susah ini masukkan ini aja guys alukatnya biar ada tambahan like bonusnya. Lawannya kumpul di pojokan semua. Aduh tekrelnya langsung meninggal guys. Martisnya bintang 3 sama siapa tuh, Irital juga bintang 3. Wah berat ini. Jadi hypernya ternyata si Moskov dan Irital guys, pakainya Archer ini mesti. Wah kita masih dalam posisi lost track guys. Oke lanjut masuk ke Facebook Fatbox lagi guys ini. Waduh ini ada kristal itu guys, ambil tuh guys. Aduh diambil duluan, ada starfallnya diambil. Ini kita ambil slotnya saja guys. Oke lanjut ada tegril dan ini tegrilnya kita jual dulu saja lah. Ini ambil ini masukkan terislanya biar aktif weapon masternya dulu. Ini up lagi sekalian ambil tegril ada ini. Nah PP Frankie guys, tegrilnya jual dulu, Frankie-nya masuk dapat blessingan weapon master. Mantap guys, berarti kita nggak butuh si Terisla. Ini masuk masih dua guys, ini satu lagi. Aduh telat guys, telat masukkan satu hero lagi. Der lawannya Magi Venom. Aduh duh. Wah berat guys, berat. Masih bisa bertahan kah? Aduh masih ada si Cangel juga. Crot hilang, tinggal Cangel, jangan sampai ngecrot dulu. Nah mantap guys, Freya kita masih bisa bertahan. Lanjut guys, ada Cangel guys. Mantap guys, baru mau bilang dapat blessing mage ternyata beneran dikasih blessing mage. Ini ada Aurora, tinggal masukkan sudah aktif maginya guys. Kita ambil evolusi yang sebelah kiri ini tinggal ngaktifkan si apa ini enaknya guys. Tinggal ngaktifkan like bonusnya, sudah jadi triple sih guys. Like bonusnya masih kurang dua lagi nih, harus dapat blessingan like bonus guys ini nanti. Trot hilang, trot itu. Panenya baru mau lari langsung tarik Frankie lagi. Mantap guys, tinggal Tante Freya sama Karina. Aduh Karinanya ini yang pakai Domi sama Hexproc guys lebih. Wah berat guys, ini Astronya juga sudah aktif 6 mesti ini. Ah beneran guys gak kuat lawan Karinanya. Kita masih berapa poin ini, 16 poin guys. Wah berat nih, satu kali kekalahan langsung back to lobby nih. Ini ada Frankie dan Tegril, masuk ke creep. Ini ambil aja lah guys Frankie nya nah gini dulu aja guys. Semoga dapat item bagus guys, dapat Enchanted Talisman buku mana, semoga saja dapat buku mana guys. Dapat, nah mantap guys, buku mana beneran dikasih. Terima kasih Papi Monten, terima kasih. Ini ambil ini. Kalau lagi ada Cangel guys. Aduh ambil Cangelnya dulu, nah gini. Telat guys. Ini roll lagi gak ada. Ada alukat dapat blessing. Mantap guys, like bone. Tinggal masukkan ini tekrol saja. Nah ada Aurora, ini jual dulu gak cukup. Ini jelas sekalian. Nah ini masuk, ada cangkernya juga satu lagi ambil, masukkan ini. Mantap guys, combo triple six weapon master Magi Lightburn. Kita jadikan hyper Freya mode siluman guys. Oke guys lanjut lawannya Nature Spirit Magi. Ternyata Brestel guys. Waduh ini kalau kena stunnya ini berat ini guys. Tapi Freya kita masih mode siluman guys.
beberapa. Nah, kalau aktif shield-nya nggak jadi kena stun-nya, guys. Masih tinggal 1 2 3. 3 hero, guys, lawan. Wah, masih utuh sana. Aduh, berat ini, berat. Beratnya, nah. Petir Mbak Dora pun nggak bisa kena, guys, kalau shield-nya aktif. Nah. Wuh, mantap sekali Freya kita. Masih bisa bertahan, guys, sampai akhir dikeroyok berapa hero tadi. Ini ada Frankie ambil. Ada ini Herit. Ini roll lagi aja. Nah, Chang'e-nya bintang 3, guys. Freya-nya masih kurang 1, guys. Freya-nya masih kurang 1. Ini posisinya diatur. Wuh, diatur sini semua. Tante Esme bintang 3 yang agak berat. Itu, guys, tadi apa Karinanya, Karina Astro ini. Nah, Freya, guys, nah ini jual aja. Freyanya jadi bintang 3, mantap sekali, guys. Freya mode siluman aktif, serat sekali sabit, bilang dulu, guys. Nah, mantap. Tante apa Dek Chang'e-nya trut hilang lagi, tinggal si Moskov. Moskov pakai apa itu, guys, Starfall. Masih belum kuat, guys, langsung back to lobby saja. Hahaha, mantap. Tinggal satu pemain lagi, guys. Ini udah tidak ada apa-apa yang diharapkan. Kita ambil seadanya dulu. Kalian ngabisin gold saja, guys. Argus dan ini ambil aja Argusnya ini. Siapa tahu dapat ini, guys. Aduh, masih kurang. Wah, masih kurang. Ini ambil Tarisnanya saja. Tarisla ambil. Roll lagi sekali, nggak ada apa-apa ternyata, guys. Ini jual dulu, roll lagi, masih tidak dapat apa-apa. Tereslanya ini taruh depan aja, guys, buat TP-TP-an lumayan. Ini yang loncat sih, nah, tegrilnya saja. Lawannya Magi Venom Natur Spirit. Waduh, Rod hilang. Magi Venom, Magi Venom, guys. Waduh, duduh. Tapi mode silumannya aktif, guys, gak jadi kesentuh, langsung back to lobby lagi. Hahaha, mantap sekali Hyper Freya bintang 3 mode siluman. Combo triple sick, weapon master, magi lightbone. Oke, guys, sampai di sini dulu konten dari saya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, guys, ya.